dibebankan. Pada rasa salah, maka bisa jadi kita ada hal-hal yang harus diyakini. Harapan kita standar pengajaran kebesaran bisa menerima bahwa Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasul SAW sudah mengatakan kullu bani Adam khata. Manusia ini salah. Dan sebaik-baik manusia yang salah adalah taubat. Kita yang sudah berusaha di Dewan Fatwa untuk mempelajari, menelaah. Dari sisi hukum, tentu hukum itu sesuatu hal yang sudah jelas, bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Tapi dari sisi manusianya, kitanya, anggota Dewan Fatwa, bisa jadi kita yang ada di Dewan Fatwa ini salah. Kalau memang kita yang ada di Dewan Fatwa ini salah, salah bisa jadi salah dalam memandang sebuah hukum, atau salah dalam mendapatkan gambaran dari sebuah permasalahan, ya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, masalah hal-hal yang bersifat kontemporer. Bisa jadi kita salah dalam mendapatkan gambaran atau persepsi yang masuk kepada kita berbeda, atau gambaran yang di pikiran kita juga berbeda. Setelah itu kita membuat sebuah fatwa, setelah itu kita mendapatkan informasi yang lebih utuh dan kita salah dalam itu, bisa jadi fatwa itu akan kita revisi. Ya. Bukan berarti hukumnya, tetapi ini adalah kitanya, manusianya yang memang penuh dengan kelemahan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran yang mutlak hanya ada pada Allah, dan Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada beliau.